Assalamualaikum guys. It's your boy Alif daripada Marjan's TV. So guys, apa korang boleh buat dengan RM18? Itu persoalan yang aku nak tanya kat korang. Apa yang korang boleh buat dengan RM18 pada hari ini, pada ketika ini, yang dapat memberi manfaat kepada orang lain? RM18 boleh mungkin buat makan satu hari, atau mungkin makan sekali je RM18 tu. Tetapi if kita ada lebih, if kita ada berkemampuan untuk menolong orang, RM18 itu cukup bernilai. Jadi macam mana, macam mana kita nak tolong orang, macam mana kita nak bantu orang dengan RM18 ataupun dengan apa-apa saja nilai, aku akan bawa korang, aku akan tunjuk korang caranya yang mudah sekali. Right? Jadi hari ini aku nak ke Pertubuhan Basmi Kelaparan. Kalau korang pergi cari dekat Instagram, kat Facebook, nama dia foodforhunger.official. Di situ korang boleh tengok apa yang pertubuhan ini lakukan. Jadi at the same time, aku sebagai seorang content creator dekat YouTube, aku nak ajak korang, aku nak bawa korang pergi tengok dengan lebih dalam lagi apa yang pertubuhan ni buat. Okay? Dan macam mana kita sebagai orang biasa boleh tolong dan boleh reach out to thousands of people. Jadi stay tuned, continue watching this video sehingga akhirnya. Alright? Puan Alif, Cik Alisa. Ah, Alif. Yeah. Assalamualaikum guys, it's your boy Alif dengan daripada Majlis TV. Just now, korang nak ikut aku pergi ke pejabat YDKMM. Alright, jadi untuk perjelaskan lagi dengan lebih baik dengan tepat, apa itu YDKMM? Alright, kalau korang tengok ni, diorang ada bagi aku benda YDKMM. It stands for Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia. Alright, so dalam YDKMM ni terdapat berbagai-bagai lagi NGO lah. Alright, macam dia ada yang the rescue team, ada sukarelawan-sukarelawan yang berasaskan medical. Alright, ada Food for Hunger. So just now aku berjumpa dengan mereka daripada Food for Hunger. Okay, satu organisation yang memperjuangkan hak-hak manusia di luar sana yang kurang berkemampuan untuk makan. It is a very very noble cause, di mana missionnya mudah. Missionnya adalah untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, mereka yang memerlukan, mereka yang dalam keadaan yang kesusahan, mereka dalam keadaan yang negara yang tidak stabil, alright, dan sebagainya, di mana mereka memerlukan makanan. And the best part about Food for Hunger is aku suka apa yang mereka bawakan. Alright, as easy as donation, korang boleh donate, korang boleh bagi makan pada orang di luar sana yang memerlukan dengan cara yang mudah. Okay, bersempena dengan Hari Raya Korban, Hari Raya Adha tahun ini, alright, Food for Hunger membuat kempen. Mereka membuat korban dan daging korban tu mereka agihkan dalam keadaan siap dimasak dalam dalam pack 200 gram macam ni, alright, ready to eat dan siap dimasak untuk diagihkan di Afrika Tengah, di Yaman, Malaysia, di Mesir pun ada sekali. Jadi di sini korang boleh terus derma, korang terus bagi sumbangan untuk mereka melakukan korban, ataupun korang boleh juga melakukan korban dengan mereka. Alright, macam biasa, korang boleh pilih berapa bahagian yang korang nak. Satu pack 200 gram ni, it can feed 1 to 2 people. Okay, jadi dengan korang menderma serendah RM18 untuk satu pack, korang boleh feed seorang hingga dua orang untuk makan. It really really touch me bila aku rasa benda ni. Wow. Very 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 tasteful. And ianya sedap. And aku nak share, aku nak orang lain yang kurang berkemampuan rasa makan apa yang aku makan. Aku telah membuat sumbangan. Sumbangan aku tak banyak. Aku sumbang apa yang aku mampu. Dan di sini aku nak mengajak korang, bagi korang yang mampu, korang boleh sumbang untuk Food for Hunger, terus membuat pack-pack makanan macam ni untuk diagihkan seluruh tempat yang memerlukan.
Alright. Aku akan sediakan link di description di bawah. Di dalam link tu, korang boleh pilih untuk sumbang 1 pack, untuk sumbang 2 pack, 25 pack, 15 pack ataupun seikhlas hati. Alright. Kalau korang tak mampu untuk sumbang 25 pack, iaitu RM300, korang boleh maybe 5 pack. Kalau korang tak mampu 5 pack, korang boleh 2 pack. Kalau korang tak mampu nak 2 pack, mungkin 1 pack. Kalau korang tak mampu 1 pack, korang juga boleh derma seikhlas hati. Bayangkan, aku nak menyeru semua followers aku yang ada dekat YouTube yang tengok video ini, alright. Kalau korang derma RM1 seorang, kalau video ini ditonton oleh mungkin 70,000, alright, 70,000 orang. Jika 70,000 orang derma seorang RM1, kita dah collect RM70,000. RM70,000 tu kita boleh feed kita ataupun kita boleh siapkan 3,888 pack daging yang siap dimasak, yang ready to eat untuk mereka-mereka ni. You guys, 3,888 pack. Kalau satu pack boleh makan 2 orang, easily 7,770 orang boleh menikmati hidangan beef curry ni yang sedap, yang ready to eat. Aku tak tahu nak cakap macam mana dengan korang. Hanya dengan seorang RM1, kalau semua subscribers aku, semua viewers yang menonton video ni derma seorang RM1, we can help a lot of people, alright? Di Afrika Tengah, rakyat Islam, penghuni Islam di sana adalah minoriti dan sangat ditekan oleh agama lain yang berada di situ. Kemudahan seperti air, kemudahan seperti api dan sebagainya amat limited. Jadi jika korang derma, korang hantar bantuan, korang hantar daging korban yang belum masak, hantar duit, mereka tidak boleh fully utilize bantuan tu. Tetapi dengan bantuan yang, you know, like ready to eat, macam benda ni, macam selimut, macam benda-benda yang orang dah boleh sedia pakai dengan cepatnya, okay, it is very very meaningful. Masa aku pergi jumpa orang tadi, mereka share dengan aku macam-macam. Mereka share dengan aku, mereka pergi Mesir, pergi Yaman, memberi bantuan makanan. You know, ini amat 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 terkesan pada jiwa aku. First aku rasa sedih dalam keadaan dunia yang moden ni, yang dah maju kononnya, masih ada lagi yang lapar, masih ada lagi yang tak mampu untuk memberi anak-anak mereka makan. Dan buat aku lagi sedih adalah kewujudan organisasi macam ni kurang diberi perhatian, kurang mendapat limelight, kurang mendapat, mereka tidak mendapat perhatian yang mereka deserve. You know, kat Malaysia ni banyak cerita-cerita yang merepek, yang famous, banyak benda-benda yang bodoh yang kita viralkan, yang kita famouskan, yang tak ada kebaikan. And aku rasa sedih bila ada satu organisation yang kewujudan organisasi ni solely based on bantuan derma, you know, beria-ia untuk membantu orang Malaysia, orang Yaman, orang Indonesia yang keadaan susah di Afrika Tengah. Tak ada orang pun yang menyampaikan message atau bercerita pasal kewujudan organisasi macam ni. I mean like seriously guys, and membuatkan aku sedih lagi, aku tak kaya, aku tak boleh nak derma, aku tak boleh tolong dengan keadaan banyak. Tetapi apa yang aku tahu aku mampu buat adalah aku ada supporters yang alhamdulillah ramai yang menonton video aku. Sebelum ini video aku beratus-ratus ribu, follower aku sampai 70,000. Aku nak mengajak korang untuk for once let us do the right thing. Kita viralkan benda yang sepatut viral. Kita bantu orang, kita you know, kalau kita tak mampu bayar RM300, kita tak mampu bayar RM25, kita tak mampu bayar RM18, tak mampu bayar RM12, You can do seikhlas hati. You can do 50 sen. Korang boleh bank in 50 sen. Korang boleh bank in RM1. You know, and everyone can eat. And not to mention, kalau korang tak mampu juga, tak apa, korang sampaikanlah video ni, share lah video ni kepada mereka-mereka di luar sana, kepada ahli keluarga anda semua yang mampu untuk bayar RM1, yang mampu untuk bayar RM200, yang mampu untuk bagi RM10. You know, kita tak mampu bersedekah dengan duit, kita boleh bersedekah dengan tenaga kita. Kalau kita tak mampu bersedekah dengan tenaga kita, maybe kita boleh bersedekah dengan idea kita, you know. Jadi aku betul-betul nak sarankan dekat korang to support this effort yang dilakukan oleh Food for Hunger, which is a very 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 good movement. Kalau korang nak tahu, korang boleh pergi Instagram diorang terus, Food for Hunger. Korang boleh pergi ke Facebook diorang, aku akan linkkan semua di bawah. Kalau korang nak buat korban, korang boleh cari mereka, korang boleh buat korban di sini. Kalau korang tak nak buat korban, korang boleh sumbangkan untuk membantu daging korban ni di pack, alright, kerana ia memerlukan kos.
daging korban ni boleh tahan selama 2 tahun, tiada bahan pengawet, cara masak dia sangat-sangat special. Dia mereka menggunakan teknologi daripada Jerman untuk retort benda ni supaya dia kekal segar, kekal sehat untuk dimakan untuk masa yang lama. Ini semua memerlukan kos dan ini adalah cara lebih mudah untuk kita ekspor ke luar negara ya. Pada 11, 12 dan 13 hari Tashrik ni mereka akan lakukan korban, mereka akan menyembelih lembu di Masjid Bukit Jelutong, Shah Alam, dan mereka akan memulakan proses memotong, melapar, masak apa semua, buat packaging semua, dan mereka akan mula mengagihkan benda ni ke negara-negara yang aku cakap tadi pada bulan Oktober. Okay, they are aiming to have 150,000 pack. Kalau kita tak mampu nak sumbangkan satu pack, kita boleh sumbang RM1, insyaAllah. Dengan adanya followers-followers aku yang gempak macam korang ni, care about the people, we can make a difference guys. Just RM1 per person and you can feed. Kita boleh bagi makan dekat diorang. I've done my part, apa yang aku harus lakukan. Aku harap korang semua dapat bersama-sama aku untuk memberi sedikit harapan kepada mereka yang dalam keadaan yang kurang bernasib baik untuk menikmati makanan yang berhak ke atas mereka. So guys, sampai di sini saja video aku pada kali ini. Really really hope that korang boleh support, boleh join aku, kita support benda ini sama-sama, dan moga we live in a better place, in a better world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on my next video.